Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampan-Nambayan. Sharing Session Media Gathering Bank Kalsel 2019 menghadirkan Arief Budiman dan mengetengahkan peran Bank Pembangunan Daerah Bank Kalsel dalam sistem perekonomian nasional. Selain peningkatan yang dialami Bank Kalsel adalah bisa memajukan UMKM di daerah, yaitu untuk membantu sisi permodalan. Sharing Session Media Gathering Bank Kalsel 2019 menghadirkan Arief Budiman yang mengetengahkan peran Bank Pembangunan Daerah Bank Kalsel dalam sistem perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomiwan pembangunan daerah. Kegiatan yang diikuti 20 insan media baik cetak, elektronik, dan online ini dilaksanakan di Atria Hotel Malang jelang kamarian Jumat 22 November 2019. Disusul oleh kredit konsumsi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih lanjut, ya memang nasabah Bank Kalsel itu kebanyakan adalah pegawai negeri, sehingga mereka disarankan untuk berkonsumsi, ya memang untuk memutar pertumbuhan ekonomi. Arief Budiman Wairitakuni Prima TV memandangkan Bank Kalsel banyak berkontribusi pada perkembangan daerah, terutama dari sisi penyerapan alumni dari warga Banua. Selain peningkatan yang dialami Bank Kalsel adalah bisa memajukan UMKM di daerah, yaitu untuk membantu sisi permodalan. Arief Budiman berharap Bank Kalsel akan memberikan porsi bagi UMKM akan lebih besar lagi. Sedangkan penetrasi penggunaan internet banking maupun mobile banking, one SMS banking, yang ada di Bank Kalsel, ujar Arief Budiman, sudah cukup signifikan. Hal ini membuktikan bila Bank Kalsel mumpuni dari sisi teknologinya. Pengembangan teknologi ini memerlukan investasi yang cukup besar. Sedangkan pengembangan UMKM hanyalah memerlukan komitmen dari stakeholder One Komisaris untuk memperbesar porsi UMKM di masa yang akan datang. Kalau pengembangan untuk teknologi perlu investasi yang cukup besar, sedangkan untuk pengembangan UMKM maka diperlukan adalah komitmen dari stakeholdernya, termasuk juga dari komisaris, untuk memperbesar porsi UMKM di masa yang akan datang. Ada batasan waktu nggak Pak biar bisa membesarkan? Semestinya adalah tahun depan mereka harus melirik UMKM dan unit-unit usaha-usaha yang lain, dan juga menggarap sektor milenial di masa yang akan datang. Arief Budiman menyatakan pengaturan dalam peminjaman pada UMKM perlu adanya kehati-hatian karena setiap dana yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan dan harus sesuai dengan kaedah-kaedah tertentu nang kaya LDR One lainnya. Ini sangatlah penting untuk menjaga kestabilan dari Bank Kalsel itu sendiri. Dalam kesempatan ini diberikan cenderamata pada narasumber Arief Budiman. Itu adalah namanya tabungan haji. Oke. Sip. Kan satu lagi, Pak. Tahan. Okay. Jabat tangan, Pak. Okay, tahan. Okay.